Waduh. 50 ribuan? Iya. Ayo bos. Sekarang kita hajar nih. Ini yang paling banyak dicari orang, terlaris lah ini sebetulnya. Golden Red Banjar. Ada Golden Red, merahnya luar biasa. Ada Banjar Red. Banjar itu kayak super. Nah, Banjar Red ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Culik Lagi. Salam ngobok-ngobok. Kami kan nggak ngobok, nggak asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Koanto, apa kabar? Baik, luar biasa. Jadi Koanto sekarang asik, bro. Koanto itu ada asisten yang nemenin. Asisten ya? Iya. Asisten pribadi. Apa asisten seumur hidup? Dan serunya, bro, Koanto sekarang pakai akuarium. Iya. Kenapa, Koanto? Biar lebih gampang dilihatnya gitu, lebih profesional ikannya juga. Nggak tahan. Biar lebih jelas. Akhirnya pakai akuarium juga. Ya. Ini termasuk komplit. Kalau untuk jenis arwana, mungkin teman-teman yang pernah mampir ke lapaknya Koanto ini sudah familiar lah. Tapi bagi yang belum, inilah Koanto. Jadi ya. Koanto ini paling senior. Kalau untuk urusan arwana, udah berapa tahun? Lumayan juga. Dari trotoar ya? Iya. Sekarang jenis apa aja? Ada Golden, Banjar, Jardini, Silver Albino. Ini dulu deh, Koanto deh. Yang putih, say. Colok nyalain lampu. Ini apa ini? Itu Jardini. Jardini ini juga bagus batiknya. Iya, Jardini. Batiknya bagus dia. Koanto lampunya di atas, di atasnya. Oke, sorry. Jadi ini gak pilihan, batiknya bagus-bagus. Bentar, agak backlight. Koanto taruh di dalam aja deh. Dalam sini? Iya, sorry. Okay. Nah, sorry, soalnya agak backlight nih, bro. Backlight banget. Gak. Backlight banget, bentar. Nah, sorry. Jardini. Batiknya bagus deh. Ini harusnya sih mau dilepas. Cuma kita keburu review dulu deh, nanti sih dilepas sama dia. Ini saja masuk berapa, Koanto? 15-16. Harganya? Harganya kena 280. Koanto itu Jardini sempat dihantam harganya sama dia. Waktu itu yang size baby cuma dijual berapa 18, ya? 180. ini lo dikasih harga size baby, bro, 280 ini. Tuh. Ada pilihannya. Terus ada nih Golden. Ini dulu nih Koanto nih. Silver Albino. Size berapa? 25 cm. Jual berapa? 26. Harganya kena 350. Ini 30 nih. Yang ini ada enggak 30? Ya, ada nih. Iya. 30 butir dah gitu. Ada ini 30 cm nih bawa. Iya. Berapa harganya? 350 aja. Dan yang menarik dia ada Banjar. Ini Banjar ada. Golden. Lagi rame. Tapi saya nggak mau kesana dulu ah. Saya mau ke disket dulu. Boleh. Udah cukup, Koanto. Cukup. Bagus sudah. Dia jual disket. Ini ada Blue Diamond ya, Koanto? Ya, Blue Diamond sama Red Melon. Jual berapa? Kena 80.000, 3,5. 3,5? Iya. Kena 80.000 doang? Iya. Ambil banyak bisa kurang. Oh iya dong. Arwana pun gitu. Kalau memang lu untuk jualan lagi, untuk punya apa ya, punya kios gitu, katakanlah lu ngomong aja. Koanto, saya untuk jualan lagi, walaupun lu beli per satu, per dua, per tiga, asal lu ngomong aja. Ngomong aja buat jual lagi. Iya. Pasti dapat diskon ya. Iya. Dan dia ada ini, bro, ada yang paling menarik di sini juga, Oscar-nya. Ini Oscar apa, Koanto? Tiger Albino. Tapi yang biasa? Iya, tapi dia anakan import ya. Dia punya anakan import. Lebih bagus ya. Harganya? Harganya 50.000 aja. Ini gede banget ini. Iya. Tiga jari ya? Iya, batiknya juga bagus dia. 50.000 doang? Iya, 50.000. Itu ada artis itu? RTG berapa, Koanto?
Edisinya kena 50.000 juga. Size-nya udah agak lumayan ya? Iya. Ada nggak 16? Ada 16 cm ya? Iya, 15 cm. Ini ada yang menarik juga bro, ini ada yang jumbonya. Ini jumbo tapi kayak SB loh, sumpah. Ini nggak biasa juga. Tuh. Tuh. Ada nggak 20... Ini 25 sentian adalah. 25 senti apa ya? Iya. Jual berapa kantong? Nah, 200. 200. Nah ini belidanya? Belidanya 50.000. Ih, belidanya antik-antik. 18 loh. Senti. 18 totalnya senti. Totalnya bagus-bagus dia. Ini totalnya ada yang di... Double. Double. Itu harga sama? Sama. 50.000. Waduh. 50.000-an? Iya. Double. Ayo, bos. Sekarang kita hajar nih. Ini yang paling... banyak dicari orang, terlarit golden lah red. Ini sebetulnya golden red banjarnya. Ada golden red, merahnya luar biasa. Ada banjaret. Banjaret itu kayak super red. Nah, banjaret ini serunya gini bro. Ketika lu merasa uang lu masih kurang untuk memelihara arwana untuk jenis golden red, apalagi super red lu masih kurang aja, banjaret adalah pilihan yang paling masuk akal ya Pak Andre. Karena secara harga juga kan ya paket ekonomis. Paket ekonomis. Ini banjaret sama golden red sama nih ya size-nya ya. Sama. Beda-beda tipis lah. Ya. Banjar kena berapa ya? Banjarnya kena 450. Tuh kan. Sertifikat? Sertifikat lengkap. 450. Golden red. Golden red 650. 6. Ini? Iya. Cuma 650? Iya. Turun ya? Kebenaran dapetnya lagi dikasih harga. Biasanya 750-800 tuh? Iya. Ini lagi dapet harga bagus. Ini soalnya kualitas juga. Ah, bentar bagus deh. Bagus tuh udah punya ini. Iya. Udah ring. Ringnya udah jadi. Tuh. Ringnya ya. Ini ringnya udah jadi. Lu kebayang bro. Ini saya segini ringnya udah nyampe punggung loh. Udah nyampe pundak loh. Ini kalau di tempat lain dia dikasih label cross peg ya, nih pasti. Cross peg ya. Quantum enggak ya? Ya enggak, golden red aja. Golden red aja. Ini udah ngeblok. Banjaret. 450. Nego enggak? Nego. Datang aja ya. Ya, asal datang. Atau WhatsApp lah. Merah kayak super red. Jadi memang gini bro ya, pilihan ya. Kalau gue secara pribadi nggak tahu kenapa gue lebih suka banjaret, nggak tahu kenapa ya. Tapi banyak juga orang yang suka golden red, karena memang golden juga ketika memang lu dapet yang seperti ini nih, udah nah pecah-pecah ke atas tuh kan, yeah. Levelnya biasanya disebutnya udah level 5 lah ini. Ini high back. High back ya? Iya yeah, high back. Oh bukan cross back? Bukan ini. High back ya? High back. High back sorry. Sorry, bukannya crossback ya. Kalau crossback itu ke arah 24K ya? Iya, 24K. Ya, itu juga crossback karena di atasnya itu udah bisa naik bisa nge-cross. Emang indukannya dari golden. Ini golden red yang paling menarik yang pernah gua review di pasar ikan hias Jatinegara. Di lapak Kuante juga, ini paling spesial lah berarti. Belakangan ini... banyak pedagang-pedagang arwana yang kasih label HB dipisahkan dengan yang RTG. Iya. Oh, delapan kantong nggak? Sama ya, aja. Sama aja. Rata-rata RTG sekarang high back sih. Oh. Rata-rata. RTG aja udah high back. High back rata-rata. Itu kan di kantong. Kalau di pantai kan dipisahkan labelnya. Oh, buat kita sama. Wih. Tapi tuh mana dong? Tangkap lu. Dia botak rambutnya. Wih, parah lu. Sakit. Sakit apa lu? Belum sembuh. Masih gila. Iya. Parah. Orang potong rambut bukannya ada makin panas gua. Makin gerah rambutnya. Pengiriman kontak gimana pengiriman? Ya. Pengiriman. Pengiriman bisa asal jangan luar pulau.
Kalau luar pulau, kena karantinanya agak sulit ya. Agak sulit. Jadi mahalan kak. Mahalan karantinanya pada ikannya. Kasihan yang belinya. Iya. Ini kok nggak ada superet? Memang nggak bawa kan. Soalnya udah mau masuk ke lebaran. Iya ya. Soalnya agak kurang. Iya ya. Cari yang ekonomis saja. Ekonomis saja ya. Iya. Tuh, mampir ke lapak Kekwanto, dia tuh ada persis di sebelahnya Sate Padang. Kwanto, nomor WhatsApp-nya berapa? 0857-7744-3839. Kwanto, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sehat ya? Sehat. Laris ya? Ya, lancar ya.